sama inilah Pak Rendi gitu kan. Kalau kami dari pihak keamanan ini, pasti saya maunya damai-damai aja, apalagi kita kedatangan tamu ini kan, jangan kita coret lah gitu ya Pak Rendi. Iya Pak Ustaz, kita minta tolong Pak Ustaz, apalagi Pak Ustaz warga saya juga ya kan. Nah, kalau ini kebetulan kejadiannya mungkin di tanah Pak Rendi, di Duritawi Pak Rendi, kita panggil juga. Sebelum saya tulis satu pengalaman, insya Allah ya, demi kebersamaan, demi kedamaian. Amin. Ya, kasih Ustaz. Insya Allah saya akan minta maaf, tapi dalam artian kemarin kejadian itu bukan semata-mata pribadi saya. Saya bergerak bersama warga, saya atas nama warga. Jadi tidak ada, ini bukan masalah pribadi. Misalnya kejadian itu antara warga dengan misalnya warga kami yang datang nyamperin perkumpulan teman-teman kota-kota. Saya mewakili warga mengucapkan namanya, meminta maaf atas kejadian kemarin. Di luar kontrol saya, ada kata-kata yang tidak berkenan di hati tadi ibu berdua. Mohon maaf, saya tidak tahu namanya, dan diwakili oleh Mas siapa? Badri. Antum, Mas Badri. Pak Badri. Pak Edi. Pak Edi mewakili hewan kontak-kontak semuanya sebagai saksi. Sebagai saksi saya dengan kami warga RW 02 yang ada di sini meminta maaf pada beliau dua dan pada seluruh yang mungkin tidak berkenan mendengar kata-kata kami. Dengan sangat tulus saya meminta maaf, kami meminta maaf, dan saya berharap ini kejadian ini kita selesaikan sampai di sini, selesai tidak ada apa-apa, tidak ada. Pada kesempatan ini saya minta, kami minta jaminan keamanan dan lainnya pada pribadi saya, warga dan warga yang kemarin ada, kepada yang diwakili oleh Pak Rendi, ya, secara tulis ataupun terucap. Sekiranya permohonan maaf saya diterima dengan apa-apa. Amin. Ya, alhamdulillah Pak Rendi, mungkin Pak Rendi udah monitor gitu. Ya. Ya udah. Tertulis. Saya pakai video ya. Ya. Tertulis. Ya. Nah, tapi saya enggak punya dokumen. Nanti dikasih.